tahu ya kan saya ada bilang. Saya intinya saya tidak pernah mau mengganggu suami orang. Intinya kan seperti itu. Kalau memang gak gitu kan pasti kan saya akan berjalan. Pas ketahuan saya lihat dia punya istri, saya kan langsung cut. Itu kan saya posisinya gak tahu. Jadi kan kalau kecuali saya sudah berjalan 5 bulan tuh nikahan, saya bercerai salah. Ini kan saya pas hari itu mengeluarkan, saya kan langsung. Karena kan saya posisi saya, siapapun yang mendekat saya, seorang yang punya istri, saya tidak bakal mau. Mereka yang tahu, lihat posisi duanya. Kan yang menjalankan kan saya berdua, pahit, getir, susah, senang kan saya yang menjalankan. Kita kan percaya sama Allah yang menjalankan saya. Kan kalau semua netizen, saya minta maaf. Saya terima kasih selalu di komen seperti itu, saya tidak maaf. Kan. Yang penting kan, saya mintanya saya bahagia, insya Allah ini yang terbaik. Nah, kalau saya sih, karena mungkin saya tidak terlalu orangnya serius, jadi kalau ada yang kayak gitu, nggak biasa aja, baca-baca paling ketawa. Karena kan kalau saya menjawab juga pernyataan itu nanti nggak ada yang percaya, jadi ini jalan beliau bisa menjadi yang baik buat saya. Saya berdua saya bicara, yang penting kita sakral, mungkin dari Allah. Masalah untuk mewah itu buat aku, karena kan bagi kita kan seperti kayak apalagi kan kalau mau heboh, mungkin kalau kita jalan kayak gimana, maksudnya biasa aja, oh itu kan lebih senang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.